Hai semua, selamat pagi. Apa kabar? Kali ini saya nak buat kuih kaswi. So, bahan-bahan dia ada kat sini. Semuanya saya guna sukatan cawan ni. Ni satu cawan ya. Ni cawan, cawan dia, sukatan cawan. So, untuk bahan A, kita guna satu cawan gula merah, daun pandan. Kita masuk ke dalam ni. Ni gula pasir ya, tapi saya guna brown sugar. Sepatutnya biasa orang buat satu cawan, tapi ni saya guna yang setengah cawan. Nah, ni setengah cawan. Yang ni satu cawan. Ada beza dia, kecil besar. Satu cawan. Cawan. Ini dulu. So, air dia kita masuk dua cawan. Kita guna cawan yang sama ya, supaya tak silap dia punya ni, sebab kuih ni kena betul-betul ikut dia punya sukatan. Masukkan dua cawan. Okay. Lepas tu patut direct kat sini tadi sebab nak masak dia. Maaf ya. So, masukkan daun pandan ni sekali. Masukkan, lepas tu kita masak ya. Kita masak dulu. Nah, ni dia bahan A tu, kita masak dulu ya. Masak sampai mendidih. Tak payahlah sampai ni sangat. Sekali mendidih dah cukup. Just nak cairkan gula tu tadi. Yang ni pula bahan B dia. 2 cawan tepung gandum. Saya dah sukat siap-siap tadi ya. 2 cawan tepung gandum. Guna cawan ni tadi. 2 cawan. Tepung ubi. 1 cawan. 1 cawan masuk. Masukkan. Lepas tu bubuh pula 3 cawan air. Air kita masuk sikit-sikit ya. 1. Lebih pula. 2. Kacau dulu. 3 cawan air. Kena korek-korek kat tepi ni. Dia melekat kat tepi. Kita guna sudu ya, sebab benda ni dia tak dapat sampai ke celah tu.
So sekarang saya nak campurkan adunan A. Ni adunan A yang saya dah masak. So ni adunan B. So kena tapis. Kita tapis dia. Risau ada barang-barang, barang-barang, benda-benda asing dalam tu. So kita tapis. Lepas tu masukkan air kapur yang kita dah bansuh tadi. Adalah dalam satu sudu. Okey, dah siap adunannya. Adunan dah siap. Beres. So, kita tuang dalam acuan. Acuan ni saya ada bubuh minyak ya. Minyak masak. Kalau guna margarin pun boleh juga. Elak dia daripada melekat. Lepas tu siap untuk dikukus. Ni dia. Air pun tadi saya dah masak dia siap-siap. Dia dah panas. So kita kukus. Kita kena tutup macam ni ya. Tutup macam ni supaya air dari tudung kuali ni nanti tak jatuh ke dalam adunan ni. Lepas tu kita tutup lah. Okey, kita tunggu dia masak. Ni try jengok-jengok. Sekejap lagi dia masak. Ni tak boleh angkat dulu sebab ada tempat dia masih lembek. So kita carry on. Kejap lah, dalam 10 minit lagi macam tu. Ni dia punya kelapa parut untuk kita hiaskan dia nanti. Lepas ni nak kukus dia dulu, campur dengan garam sikit. Lepas tu kukus dia ya. Okey, ni dah masak. Saya kena angkat dia. Walaupun dia nampak basah, masih ada basah-basah macam tu, sebenarnya nanti bila dah sejuk dia akan jadi kering ya. Walaupun baru je angkat dari atas kuali tu dah nampak kering sikit. Bila saya guna acuan yang segi empat ni, saya kena guna kuali ya untuk mengukus sebab periuk yang berlubang-lubang tak guna tu dia terima yang bulat saja. Ni tak boleh masuk. So saya kena guna kuali lah. Tapi apa-apa pun semua boleh. Yang penting dia boleh lepas dalam kuali tu. So tak kisah ya kita nak guna kuali ke, nak guna steamer yang viral tu ke. Apa-apa pun boleh ya. Kita try tengok tengah dia ni, biasa tengah. Tengok. Dah kering. Dia pun yang lembut macam ni lah yang sedap. Jangan keras sangat. Lembut je. Lembut je. So nanti kita tengok bila kita dah, dia dah sejuk, baru kita campur dengan kelapa parut. Ni lah namanya bila dah makan dah tak ingat dunia. Ni dia dah siap, dah habis makan pun terlupa nak ambil video dia tadi. Sekejap ya, letakkan ini.
tengok kenyal dia. Tak terai, lembik. Kata lembik taklah lembik, tapi texture dia just nice. Nampak cantik. So ikutlah saya punya sukatan tadi, memang ngam. Air dia kena cun, tepung dia apa semua kena cun. Cuma saya kurangkan, biasa dia orang kita tengok resepi kan, dia letak satu satu cawan gula. Saya kurangkan kepada setengah cawan. So just nice dia punya rasa. Dia tak manis sangat. Sebab saya memang tak suka yang manis-manis. Macam buat lemang pun saya memang tak bubur gula pun. Lagi sedap daripada yang ada gula. Okay. Macam inilah kejadian dia. Sudahkah you all subscribe, like, share and comment? Sebelah butang subscribe tu ada icon bell tu, tolong tekan. Fungsi butang tu supaya kita tak terlepas dengan video-video yang seterusnya. Okay, selamat menonton. Terima kasih.